ini dagingnya yang pertama. Oh ini my daging gosh. Apa, Kak? Wih, wih. Ini dagingnya apa, Mas? Ini ikannya. Pikannya. Top prime sirloin. Oh, top apa? Top, top one prime. Sirloin. Oh, top jadi paling prime. Tinggi. Gaya kami. Aromanya kecium enggak sih, Cak? Oh. Wih, wih. Ya, ambil dulu, ambil. Capit nih. Ditangkap. Oh, kita harus garcep. Kecepatan tangan kita diuji kalau di sini, guys. Ladies first. Oh, wow. Thank you so much, Kakak. Wow. Oh my god. Lagi dong, lagi dong. Ini gurih banget aromanya, guys. Gurih banget, serius. Ini kematangannya apa, Mas? Wah, tuh masih juicy banget loh, Kak. Asli, guys. Parah. Boleh nih? Kalau habis, kita datang lagi dong. Asik. Okay. Makasih banyak, terima kasih, Mas. Kok makan-makan orang kaya begini ya, guys? Ditaker. Ditaker banget. Oke lah, kalau begitu kita coba ini ya. Coba yang originalnya dulu sebelum pakai saus ya, guys. Wuih, bismillahirrahmanirrahim. Cita rasa bumbunya bikin lambung aku nyaman. What do you feel? I feel amazing. Wow. Sumpah ini dagingnya kayak melahirkan kembali gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak... Betul. Wah, sensasi, teksturnya, terus dari rasa dagingnya itu benar-benar sih ketahuan banget dagingnya fresh. Nah, di luarnya ini kan itu agak apa namanya coklat, ini merah tapi super juicy banget dan lembut. Yang ini adalah pineapple sauce, jadi dia udah ada potongan-potongan nanasnya. Nih. Kayaknya ini bakal seger sih. Asli. Nih. With pineapple sauce. Are you keeping it real? Damai banget di mulut loh. Kalau yang ini, menurut aku dia berdampingan banget. Bener. Ini dagingnya yang gurih banget dan pineapple sauce-nya ini manis. Yes. Tapi seger juga, seger ada pedesnya juga. Yes. Aku pakai apa? Aku boleh nggak sih pakai garlic bread-nya, Kakak? Aduh, ini tuh menggoda banget. Asli. Seriusan ya. Aku juga boleh ya, tapi ya. Pengganti nasi ya, guys. Bener. Ya. Ini juga enak loh. Ini apa ya, kayak cheese gitu ya, cheese dough. Masih anget, guys. Iya. Ayo yang di rumah ini angkat saya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, guys, sumpah. Ini dia perpaduan nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Cheese dong. Wow, itu daging apa ya, Mas ya? Ini cupim, cupim, cupim. Itu bagian punuk sapi. Oh, punuk sapi. Ini cooking time-nya kurang lebih 4 jam. 4 wow. jam. Tuh lihat guys, ini minyaknya benar-benar ngucur netes, banget, tahu kata netes. Ya Allah. Nih, ini bagian punduk sapinya namanya cupim, guys. Cupim. Itu yang originalnya ya. Original tanpa kemiris. Pas digigit dagingnya langsung ambiar ke lambung. Kalau yang daging ini aku rasa juga lebih asin ya, yes, agak asin. Agak asin. Tapi mungkin ini makannya harus tahu pakai sayur atau saus-saus yang lain. Pakai ya. Saus. Ayo dong kita pakai saus, pakai barbecue, Kak. Barbecue ya. Pakai barbecue ini yang merah. Okay. Wow, cakep banget. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Parah sih, daging supernya tuh juicy banget, langsung lompat-lompat di mulut. Rasa barbecue dan asin dari daging ini langsung berdansa di mulut ya. Kau udah tahu pakai saus tadi barbecue ya? Iya. Jadi rasanya tuh nggak terlalu asin menurut aku. Benar, iya iya ya. Dan tahu pakai sayur campurnya. Iya. Pakai garlic breadnya juga. Benar. Cakep banget sih dagingnya sumpah. Guys, wih, wih. Lihat. Penuh dengan daging. Nih. Sejuicy itu loh, sejuicy itu. Lebih juicy kayaknya. Parah. Ladies first. Thank you so much, Kakak.